Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Deden DSP. Di video kali ini saya mau sharing tentang musik-musik yang bebas copyright. Ya, di sini saya mau berbagi pengalaman saja ya, karena kemarin-kemarin video yang saya upload ke YouTube itu beberapa ada yang kena klaim hak cipta ya. Bagi teman-teman yang mengalami hal yang serupa, yaitu kena CR atau hak cipta direct ya, bagaimana cara mengatasinya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya. Teman-teman silakan cek aja cara mengatasi musik atau video YouTube yang terkena klaim hak cipta ya. Nah, di sini saya mau berbagi tentang musik-musik yang bebas copyright ya. Oke, teman-teman, tapi sebelum lanjut seperti biasa, yang belum tekan tombol like, silakan tekan tombol like, dan jangan lupa di subscribe juga, nyalakan loncengnya agar teman-teman menjadi orang yang pertama melihat video terbaru saya. Oke, kawan-kawan, balik lagi ke topik ya, musik yang bebas hak cipta. Sebenarnya ada beberapa musik yang bebas copyright ya, yaitu diantaranya di aplikasi editing video yang teman-teman gunakan ya, baik itu Filmora atau Master atau sejenisnya ya. Di situ kan ada musik-musik ya, background itu bebas copyright. Di sini saya pakai Filmora. Nah, ini yang pertama. Di sini saya pakai musik yang atau audio yang ada di aplikasi Wondersound Filmora ini ya. Saya menggunakan Wondersound Filmora 9 ya. Ini untuk editing video saya di sini. Di sini ada beberapa audio atau musik ya. Ini banyak sebenarnya. Teman-teman silakan coba. Contohnya seperti ini, kita ini untuk background kan enak. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu di sini. Oke, teman-teman, yang pertama untuk musik yang bebas copyright itu yang pertama dari aplikasi editing videonya sendiri. Nah, cara yang kedua, di sini biasanya saya menggunakan musik dari NCS ya, musik by NCS atau dari audio library. Ngomong-ngomong tentang NCS sama audio library, karena dua-duanya jalannya hampir sama persis, jadi di sini saya akan menjelaskan salah satunya aja ya. Oke, langsung aja silakan teman-teman buka Google Chrome-nya. Ketik di pencarian NCS. NCS atau no copyright sound ya. Nah, nanti teman-teman dibawa ke link-nya. Teman-teman silakan klik aja link di sini. Ya. Nah, sudah dibawa ke sini, teman-teman silakan open music library. Nah, setelah di sini teman-teman tinggal pilih, di sini banyak musik, pilihan musik ya, banyak pilihannya di sini. Kalau teman-teman mau cari sesuai artis di sini bisa klik aja di sini. Jadi sesuai dengan track dan artis, sesuai dengan genre, atau teman-teman bisa klik di sini. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet kayak saya, nah teman-teman bisa langsung pilih yang sudah ada di sini ya. Sini banyak halamannya, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan seterusnya. Di sini kan saya mau kasih contoh aja, dan teman-teman contohnya kita bisa ambil
kita pergi ke halaman 2. Mana ini musiknya ya? Sini saya kasih contoh aja, contohnya ini ya. Kalau teman-teman mau memutarnya sebelum di-download, silakan klik aja tombol play di sini ya. Nanti dia muncul di sini. Kalau semisalkan musik ini sudah sesuai dengan yang teman-teman harapkan, teman-teman bisa stop, klik stop, kemudian klik di sini download ya. Nah, di sini ada keterangannya, teman-teman harus daftar dulu. Kalau teman-teman sudah daftar, sudah siapnya, teman-teman tinggal login. Sebenarnya saya udah pernah daftar ya, jadi saya tinggal login di sini karena saya mau kasih contoh. Kita klik aja di sini siapnya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja mau masuk dengan Facebook atau dengan Google atau dengan yang ini ya. Nah, saya di sini pilih siap with Google. Kita pilih akun, saya pilih akun yang ini, tunggu prosesnya. Nah, di sini teman-teman disarankan atau diharuskan klik tombol subscribe. Subscribe udah done, kemudian open music library. Nah, teman-teman nanti dibawa ke sini. Nah, ini tadi lagu yang ini. Nah, nanti teman-teman sudah seperti ini, sudah masuk, tinggal teman-teman download. Nah, klik aja link download di sini. Tadi saya udah beberapa download ya, baru beberapa lagu yang sudah saya download, tapi menggunakan akun yang sudah saya daftarkan ke NCS. Ini udah berhasil di download, jadi ada yang di sini di folder ya. Ini dia, sudah tinggal di sini ya. Nah, kalau sudah kita download, kita tinggal menggunakannya di video yang akan kita upload ke YouTube ya. Tapi yang perlu teman-teman ingat juga bahwa kalau misalkan teman-teman menggunakan musik dari MCS ini atau dari audio library, itu teman-teman harus memberi keterangan di deskripsi teman-teman. Jadi di deskripsi video teman-teman itu harus dikasih keterangan bahwa ini musik dari NCS atau dari audio library. Contohnya misalkan musik by NCS atau musik by audio library, kasih taman keterangannya bla 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 bla, pokoknya seperti itu ya. Dan yang ketiga tadi, yang audio library tidak perlu saya jelaskan. Nah, gitu aja teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum menekan tombol like. Silahkan tekan tombol like, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya karena subscribe itu gratis, dan juga agar channel ini terus berkembang dan membagikan video-video yang bermanfaat lainnya. Oke kawan-kawan, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.